dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat ke-8. Demikian dikatakan. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita semua ingin bahagia, betul? Iya, kita semua ingin hidup kita bahagia. Tidak ada orang yang ingin hidupnya susah. Tidak ada orang yang ingin hidupnya sedih. Kita semua ingin bahagia. Bahkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu apapun akan kita lakukan. Betul tidak Bapak Ibu saudara-saudara? Nah, kalau begitu, apa yang bisa membuat Bapak Ibu dan saudara-saudara bahagia? Ada orang, dia bahagia ketika dia ujian, dia ingin lulus. Ada orang bahagia ketika dia berdagang, dagangannya laris, ya. Ada orang yang bahagia ketika dia sakit, lalu dia sembuh. Bahagia ketika anak kita menikah. Bahagia ketika kita mempunyai cucu. Bahagia ketika kita naik golongan, naik pangkat, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dari semua yang disebutkan tadi, maka satulah kesimpulannya. Apakah itu? Iya, betul sekali. Kita bahagia ketika apa yang kita inginkan, kita dapatkan. Betul tidak Bapak Ibu saudara-saudara? Ada enggak sih di sini yang susah hatinya, yang sedih pikirannya ketika apa yang dia inginkan dia dapatkan? Tidak ada ya. Tetapi sebaliknya, kita bahagia, kita girang, kita melompat-lompat ketika apa yang kita inginkan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun apakah semua yang kita inginkan itu akan kita dapatkan? Ternyata tidak. Tidak semua apa yang kita mau, tidak semua apa yang kita inginkan akan kita dapatkan. Malah sebaliknya, yang tidak kita inginkan, malah yang kita dapatkan. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana reaksi kita? Pasti kita sedih ya, kita kecewa, kita marah. Karena apa? Karena apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Bahkan tak jarang kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Dan seringkali Bapak Ibu saudara-saudara, ketika apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, lalu dengan berani kita berkata apa? Tuhan, bukankah Engkau berkata di Matius 7:7, mintalah maka akan diberikan. Aku sudah meminta Tuhan, tetapi mengapa tidak juga Engkau berikan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah faktanya. Itulah kenyataannya. Bahwa tidak semua yang kita inginkan akan kita peroleh. Mungkin kita marah, kita kecewa. Bahkan tak jarang orang semakin jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak berkuasa untuk menjawab keinginannya, untuk memberi apa yang dia inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara, benarkah Tuhan tidak berkuasa untuk memberikan apa yang kau inginkan? Benarkah Tuhan tidak mampu? Benarkah Tuhan tidak tahu? Benarkah Tuhan tidak mendengar apa yang kita inginkan? Tentu saja tidak. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, bahkan Tuhan berkuasa untuk memberikan apapun. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi memang Bapak Ibu saudara-saudara, tidak selalu yang kita inginkan yang akan diberikan Tuhan. Kenapa?
karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan bukan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Dan itulah yang dikatakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Dikatakan ada seorang laki-laki yang lumpuh dari sejak lahir. Dia harus diusung dan didudukkan di depan bait Allah, dan di situ dia akan meminta-minta kepada setiap orang yang lewat di hadapannya. Dan pada suatu hari Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah melewati dia. Lalu si lumpuh berkata, dia meminta sedekah. Dia meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Bagiku emas perak tidak ada. Tetapi di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berdirilah. Bapak ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pria lumpuh tadi meminta sedekah, meminta uang, karena mungkin menurut dia uang itu yang terpenting bagi dia. Bukankah begitu juga dengan kita Bapak ibu saudara-saudara? Seringkali kita berpikir bahwa uang itu adalah segala-galanya. Benar enggak? Memang ada yang mengatakan uang itu tidak dibawa mati, tapi enggak punya uang serasa mau mati katanya ya. Tetapi ingatlah Bapak ibu saudara-saudara, uang itu not everything, ya kan? Uang itu bukanlah segala-galanya. Bagi kita memang penting bagi kita uang. Ya, bayar uang sekolah, pakai uang beli beras, pakai uang dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, bukan uang yang terutama. Dan itulah yang mau Tuhan katakan kepada si pria lumpuh tadi melalui Petrus dan Yohanes. Mereka tidak memberikan uang, tidak memberikan sedekah seperti yang dia minta. Tetapi melalui Petrus dan Yohanes, Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan. Tuhan memberikan apa yang terbaik buat dia, yakni kesembuhan. Dia bisa berjalan kembali. Dan lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, respon dari pria tersebut dikatakan dalam firman Tuhan, dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak ibu saudara-saudara, percayalah, mungkin kita pernah kecewa, mungkin kita sedih ketika apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Tetapi percayalah, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, oleh karena itu mari kita seperti pria tadi, melompat-lompat, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan puncaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Sebab itulah yang kita butuhkan, keselamatan. Kebutuhan jasmani memang penting, tetapi yang terpenting adalah kebutuhan rohani, keselamatan kita ditebus dari dosa, ditebus dari maut. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan, memuji-muji Allah, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Dia berikan yang terbaik buat kita, yakni keselamatan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa bukan apa yang kami inginkan yang Tuhan berikan, bukan apa yang kami mau yang selalu Tuhan berikan, tetapi Tuhan berikan apa yang kami butuhkan. Tuhan memberikan apa yang terbaik buat kami. Seperti si pria lumpuh yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes, tetapi bukan emas, perak atau uang yang diberikan kepadanya, melainkan kesembuhan. Dia boleh berjalan Tuhan, dan itu yang membuat dia sangat bersuka cita.
Dia melompat-lompat memuji memuliakan namamu. Bapa yang baik, kami juga ingin, kami tahu bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Bapa, mampukan kami, kuatkan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Dan yang kami butuhkan adalah keselamatan yang kekal. Engkau datang ke dunia ini, Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini boleh kami mengerti, boleh kami renungkan, dan boleh kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, berkati kami Tuhan. Lindungi kami, berikan Tuhan hikmat kepada kami, agar kami tahu apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau sempurnakan kesehatan mereka. Engkau berikan yang terbaik buat mereka Tuhan. Demikian juga apabila jemaat-Mu ada yang berduka cita, ada yang sedih, kiranya Engkau yang menghiburkan dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa. Pada hari ini, apapun yang kami lakukan, yang kami ucapkan dan yang kami pikirkan, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.